kasih karena klik video ini. Sebelum kita mulakan, sila tekan butang subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kuala Lumpur, penyanyi baharu Alif Iskandar memuji tema hashtag bersama anugerah bintang popular BH ABP BH ke-34 yang disifatkan bersesuaian untuk beri kesadaran berterusan kepada rakyat Malaysia dalam memerangi pandemi COVID-19. Sebagai mangsa COVID-19, Alif yang berjaya membolosi calon awal bagi kategori artis baru lelaki popular ABP BH ke-34 itu berkata, tema hashtag kita bersama mampu mengingatkan masyarakat perlu mematuhi prosedur operasi standar SOP. Mungkin ada di kalangan rakyat Malaysia yang semakin berkurangan kesadaran dan lekau disebabkan sudah bosan berkurung di rumah dan mematuhi SOP. Penyanyi lagu Perit ini pernah berkongsi disahkan positif COVID-19 pada 29 April lalu. Ekoran itu, Alif menjalani kuarantin selama 12 hari di Taman Exo Pertanian Malaysia Serdang sebagai pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC. Berkongsi pencalonannya, Alif berkata, dia tidak menyangka usaha kecil sebagai penyanyi baru membolosi pencalonan awal artis baru lelaki popular ABP BH ke-34. Ini adalah peluang yang tidak pernah diduga, jujurnya saya terkejut. Dimaklumkan mengenai pencalonan ini, syukur sudah rezeki dan terima kasih kepada BH yang mencalonkan nama saya, katanya. Ini adalah peluang yang tidak pernah diduga, jujurnya saya terkejut. Dimaklumkan mengenai pencalonan ini, syukur sudah rezeki dan terima kasih kepada BH yang mencalonkan nama saya, katanya.